Halo pencinta properti sekalian, selamat datang kembali di channel Tio Putra Pratama. Nah, di video kali ini Tio sedang berada di klaster Brahmapuri ya. Jadi klaster Brahmapuri ini adalah the next premium klaster di Podomoro Park Bandung setelah klaster Annapuri. Nah, pencinta properti sekalian, yang ada di belakang Tio ini adalah merupakan salah satu rumah contoh ya di klaster Brahmapuri untuk tipe 8x22 hook ya. Cuman di video kali ini Tio belum mau mengulas untuk house tournya, mungkin akan ada di video selanjutnya ya. Nah, di video kali ini Tio ingin melihat atau menunjukkan ke pencinta properti sekalian untuk progres terbaru dari klaster Brahmapuri ini ya. Nah, seperti apa untuk video progresnya, tetap terus saksikan ya video Tio ini. Nah, saat ini di klaster Brahmapuri ya, progres terbarunya sudah masuk ke fase pengerasan jalan menggunakan batu split seperti yang kita lihat di video berikut ini ya. Nah, nantinya kalau jalannya sudah keras, maka akan dilapisi dengan coran dasar dulu, lalu nanti akan dicor lagi di lapisan kedua seperti ini dengan menggunakan kerangka besi ya. Tuh. Oke, pencinta properti. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini perbandingan yang sudah dicor, lapisan kedua dan yang belum dicor. Tuh. Jadi cukup tebal ya pencinta properti sekalian untuk ketebalan jalannya. Selain pengerasan jalan, di klaster Brahmapuri juga sedang pemasangan gorong-gorong ya pencinta properti sekalian. Oke. Ini ada yang persiapan pemasangan gorong-gorong di sini. Lalu di seberangnya kita lihat ada klaster Annapuri yang nantinya berseberangan dengan Brahmapuri ya, yang di tengah-tengahnya akan ada danau. Nah, ini adalah gorong-gorong yang sudah mulai dipasang ya pencinta properti sekalian. Oke. Lalu, nah ini merupakan rumah contoh dari Brahmapuri. Oke, pencinta properti sekalian. Nah, itu tadi video terbaru tentang progres klaster Brahmapuri di Podomoro Park Bandung ya. Dan karena ini masih dalam suasana bulan Ramadan, Tio juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk pencinta properti sekalian ya. Terima kasih yang sudah menonton. Bagi yang ada masukan boleh di komen atau mungkin disampaikan di WhatsApp Tio di 0853 8407 4195. Dan bagi yang suka dengan video ini boleh tolong dibantu like-nya ya. Dan juga bagi yang ingin membagikan ke teman, kolega ataupun mungkin keluarganya, boleh tolong di-share ya video Tio ini, karena biar bermanfaat bagi yang lainnya juga. Dan terakhir, bagi yang baru pertama kali mampir ke channel Tio Putra Pratama, tolong dibantu subscribe-nya ya untuk channel Tio ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video Tio selanjutnya. Dadah.